Hai guys, buat kalian pasangan baru tahu nggak kalau ada satu ruangan di rumah kalian yang penting untuk didekor loh. Tapi bukan kamar tidur ya. Tahu nggak apa? Iya, betul banget. Area ruang makan. Area ruang makan yang nyaman akan memberikan mood yang baik untuk pasangan yang sedang makan bersama. Ikut aku yuk dekorasi area makan di rumahku. Sekalian kasih surprise ke pasangan aku. Pertama-tama, aku mau cari referensi dulu nih. Aku biasanya cari referensi di internet. Wah, cocok nih buat di rumah aku. Sekarang aku tinggal pesen deh barang-barangnya. Karena aku sehari-harinya bekerja, kalau nggak sempet mampir ke toko es terdekat, biasanya aku pesan online atau lewat aplikasi Miss Es. Aku cari satu persatu yang dibutuhkan, dan... Tada, akhirnya sampai semua. Perlengkapannya sudah lengkap semua, saatnya kita dekorasi. Pertama-tama, ada baiknya kalian bisa mulai dari meletakkan table runner-nya dulu, biar kalian bisa tentuin posisi tengah dari meja kalian. Lalu, berikutnya kamu bisa menaruh vas dan juga artificial plant di tengah-tengah meja makan kamu. Ingat ya, pilih warna dan ukuran yang sesuai serta menarik untuk ditaruh di atas meja ya. Selanjutnya, taruh satu buah lilin di samping vas tanaman yang berada di tengah. Taruh juga tatakan piring yang disesuaikan dengan jumlah orang ya. Sekarang kita tinggal letakkan peralatan makan yang lain. Nah, barang-barang yang kalian beli sudah tertata rapi di meja makan kalian. Oh iya, aku ada yang lupa. Taruh juga kotak tisu sebagai pelengkap perlengkapan di meja makan. Selesai! Hanya dengan tampilan simpel seperti ini untuk area makan kalian, pasti akan meningkatkan kualitas hidup kamu dan pasangan kamu juga. Kira-kira kamu ada ide lain mungkin untuk dekorasi atau warna lain yang harusnya dipilih untuk barang-barang ini? Kirim komentar kalian di bawah ya. Sampai bertemu lagi!